Allah persis seperti cara musuhnya melebihi kasih sayang ibu kepada Nabi, anaknya. Bapakata ya, bapakata sangat sayang bapakata. kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu, itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gufiruhu, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الحمد لله para pemirsa para pendengar saudara صدار yang dirahmati Allah Kita bersyukur kepada Allah Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitab Al-Qawaid Al-Quraniyah Kaedah-kaedah Al-Quran terkait dengan jiwa dan kehidupan kita sampai pada Al-Qa'idah As-Salithah Was-Salathun. Kaedah yang ke-33 firman Allah subhanahu wa ta'ala ataka daral akhira, dansa dan carilah akhirat dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian dan janganlah lupa bagianmu dari dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Wa abtaghi fi ma ataaka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik dan hendaklah engkau berbuat baik Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardi dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaidah yang agung kita bahas pada kesempatan sore yang mulia ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap atas kehidupan dunia Demikian juga bagaimana sikapnya dengan kehidupan akhirat. Dua keadaan di mana keadaan tersebut berbeda bagaimana kehidupan dunia dengan segala sifat-sifatnya demikian pula kehidupan akhirat dengan semua keadaan yang ada di dalamnya. Islam agama yang sempurna mengajarkan kepada kita semuanya seluruh sisi kehidupan kita. Semua perkara yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada yang terlewatkan di dalam syariat Islam kecuali semua sudah diajarkan. Allah Subhanahu wa taala menjamin kesempurnaan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian Wa atmamtu alaykum ni'mati dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian Wa raditu lakumul Islam madinah dan aku rida Islam menjadi agama kalian Surat Al-Maidah ayat 3 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan sempurnanya agama Islam. Tidak ada yang tersisa, semua sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian Al-Qur'an disempurnakan, dijelaskan secara rinci di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu Sehingga tidak ada yang terlewatkan. Dalam semua sisi kehidupannya, bagaimana seharusnya berurusan dengan dunia, bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap dengan akhirat, hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, hubungan antara dirinya dengan orang lain, bagaimana seorang bersikap kepada diri sendiri, demikian seorang tidak berbuat zalim. Senantiasa menjaga keadilan kepada siapapun bahkan sampai kepada kepada binatang sampai pun kepada alam kepada apa yang ada di sekitar kita kita diperintahkan untuk menjaga dan tidak boleh membuat kerusakan di atas muka bumi Saudara-saudari yang dirahmati Allah kaidah yang mulia ini menyebutkan dan hendaklah kalian mencari akhirat. Wabtagi adarul akhirah dan carilah kehidupan akhirat. Fima ada Allah dari apapun yang Allah berikan kepada kalian. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Tatkala sebagian mengatakan harus imbang antara dunia dengan akhirat, Bagaimana imbangnya dunia dengan akhirat? Dijawab di dalam ayat ini: "Hendaklah kalian mencari akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kalian." Maka perintahnya adalah mencari akhirat, bersungguh-sungguh dengan akhirat. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, kesuksesan sebenarnya adalah akhirat, baru kemudian. diingatkan akan kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka minat dunia. Dan jangan lupa bagianmu dari kehidupan kehidupan dunia. Jangan engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Maksudnya adalah dunia ada yang halal ada makanan, minuman, pakaian, harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita uh, tadaburi lebih mendalam, ternyata hampir semuanya dihalalkan oleh Allah. Hanya sebagian kecil yang diharamkan oleh Allah, makanan, minuman, pakaian, demikian harta, muamalah, ya terkait dengan urusan dunia sedikit yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan yang lain halal buat kita semuanya. Maka, janganlah kalian lupa bagianmu dari dunia, di mana kalian sibuk mencari akhirat, kalian bersungguh-sungguh mencari akhirat, kalian menjadikan semuanya untuk akhirat. Tapi ingat bahwa kalian punya dunia, ada dunia yang halal untuk kalian semuanya, dunia yang baik dan halal untuk kalian semuanya. Maka, silahkan ambil dengan cara yang benar dan gunakan pada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, setelah mengingatkan carilah akhirat dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Jangan lupa dari kehidupan atau bagianmu dari dunia. Kemudian poin yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah engkau berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar kita hidup mulia, agar kita hidup bahagia, agar semuanya terjaga Tidak ada perkara-perkara yang kita tinggalkan padahal itu kewajiban kepada Allah. Tidak ada perkara yang membahayakan kehidupan kita kemudian kita makan, kita minum, kita ambil muamalah tersebut padahal sangat membahayakan kita dan orang lain. Bisa jadi membahayakan kehidupan ini. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Oleh karenanya perintah Allah wa asin kama ahsanallahu ilaih. dan hendaklah engkau berbuat baik. Engkau mengerjakan kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kebaikan kepada kalian. Melimpahkan kebaikan untuk kalian. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Maha sempurna dengan semua sifat-sifatnya dan hamba diperintahkan oleh Allah untuk uh, meniru sifat-sifat tersebut, untuk mengambil sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Allah perintahkan kita untuk bersifat sayang, untuk bersifat kasih, berlemah lembut kepada manusia. Ar-Ra'uf, Allah yang Maha Lembut. Demikian Allah Al-Karim, Allah yang Maha Mulia dan sifat-sifat mulia pada Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan agar kita pun demikian bersifat mulia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia maka perintah ini wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan hendaklah engkau berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian sungguh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya jalan yang terbaik walaupun bersama dengan perintah-perintah yang mulia tersebut ada ujian dan cobaan. Ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wa la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak diberikan ujian? Artinya, setiap dari kita tentu mendapatkan ujian dan cobaan. Syaitan akan membisikkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa yang haram itu indah. Makanan dan minuman yang haram itu terasa lezat. Demikian syaitan membisikkan kepada kita sebagai ujian dan cobaan. Tatkala kita tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, maka itulah jalan kebaikan. Ahsin kama ahsanallahu ilaih dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. wala tabghil fasada fil ardi janganlah membuat kerusakan di atas muka bumi Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada manusia semua yang ada di bumi semua yang ada dalam kehidupan ini tidak lain Allah ciptakan untuk manusia sebagai khalifah sebagai penerus generasi yang silih berganti satu dengan yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan bekal semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai zaman kita sekarang ini bahkan sampai datangnya hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan tatkala di sana sini ada kerusakan ada musibah terjadi bencana alam terjadi kerusakan sana sini tidak lain adalah ulah manusia Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini, wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah yang mulia di kesempatan sore yang berbahagia ini terkait bagaimana seorang benar-benar imbang antara dunia dengan akhirat. Bagaimana seseorang memandang dengan pandangan yang syar'i, pandangan yang benar antara dunia dengan akhirat. Dimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia sebagai ujian dan cobaan untuk kita semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati dunia sebagai tempat ujian dan cobaan. Perumpamaan di dalam Al-Qur'an tentang dunia sangat banyak. Menyebutkan seperti turunnya hujan yang sangat lebat, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Tumbuhan hijau tersebut akan segera menua, kemudian menguning, kering, dan kemudian gugur menjadi seonggok kayu dan kemudian roboh. Demikian ternyata kehidupan dunia. Di awal kita lahir dalam kehidupan dunia, tumbuh di masa kanak-kanak menjadi semakin dewasa. Menjadi seorang yang dewasa, kemudian berkeluarga, semakin tua, dan sampai pada saatnya tua, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita semuanya, meninggalkan kehidupan dunia. Habis selesai kehidupan dunia, kita akan meninggalkan dunia. Demikian peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehidupan dunia, seperti hijaunya daun, hijaunya tumbuh-tumbuhan, enak dipandang, nyaman dipandang. Enak dirasakan, ternyata itu sementara. Sebentar dan kemudian akan berlalu, kita pun berpindah pada kehidupan akhirat. Rasulullah SAW menyifati dunia hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia sangat manis dan sangat hijau. Manis untuk dirasakan, hijau tatkala dipandang. Wa innallaha mustakhlifukum fiha Allah menjadikan kalian generasi yang silih berganti kemudian Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan wa nisa. maka bertakwalah kepada Allah menyikapi dunia bertakwalah kepada Allah menyikapi wanita Takutlah dengan fitnah dunia, takutlah dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat Karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel karena sebab fitnah wanita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Dunia Dirasakan halwatun khadirah sangat manis, sangat indah. Ini ujian dunia. Dari manis dan indahnya dunia tersebut, manis dan hijaunya dunia tersebut ternyata ini ujian dan cobaan. Barang siapa yang mengambil dengan cara yang benar, barang siapa yang menikmati dengan cara yang benar, alhamdulillah itulah jalan orang-orang yang beriman. barang siapa yang rakus dan tamak di dalam menikmati manis dan hijaunya dunia melanggar batasan-batasan Allah sungguh ini merupakan kebinasaan maka berhati-hatilah dengan fitnah dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya mali walid dunya ma ana illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha Perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang yang berteduh di bawah pohon, ia pun segera pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Para pemirsa, pendengar, rahimakumullah, dunia sesuatu yang sangat sebentar, seorang beristirahat dalam perjalanan di bawah pohon, keringat pun sudah mulai mengering, badan sudah mulai enak kembali, maka segera ia pun melanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan dunia, sebentar berada di bawah pohon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati dunia seperti lebih rendah dari bangkai seekor kambing yang cacat, bangkai kambing yang cacat. Rasulullah melihat seekor kambing yang sudah Bangkai kambing yang cacat, tatkala bersama dengan para sahabat di sebuah pasar, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Maukah ia membeli? Membeli ini dengan satu dirham?" Para sahabat menjawab, "Tidak ada, wahai Rasulullah. Adakah yang mau mengambil ini?" Tidak usah bayar, para sahabat mengatakan, "Seandainya pun hidup, itu kambing yang cacat, wahai Rasulullah. Bagaimana sudah menjadi bangkai?" Ladunia ahwanu min hadha. sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing yang cacat tersebut. Subhanallah peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dunia sangat banyak. Semua menyebutkan betapa rendahnya dunia, betapa sedikitnya dunia, betapa sebentarnya dunia demikianlah. Maka bagaimana kita menyikapi dunia dengan akhirat? Bagaimana pandangan kita benar akan dunia dan akhirat? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kaidah ini. Wabdalghi fima ataka daral akhirah. Kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kalian jadikan untuk meraih akhirat. Wala dansa nasibaka minad dunya. Kemudian, sedikit diingatkan: jangan lupa, kalian punya bagian dunia. Maksudnya adalah bagian yang halal. Ada yang bisa kalian nikmati, banyak hal yang halal, yang baik bisa kalian nikmati, tapi jangan lupa, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian jadikan untuk meraih akhirat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan kaidah kita yang mulia ini dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini bercerita tentang korun korun yang Allah berikan kekayaan dunia, harta yang sangat melimpah, sangat banyak, tidak terhitung kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan korun demikian kaumnya pun mengingatkan korun yang seharusnya kekayaan yang begitu melimpah tatkala digunakan untuk meraih akhirat betapa banyaknya pahala yang didapatkan sehingga Allah mengingatkan ini wabtaghi fima atakallahu adarul akhirah carilah kehidupan akhirat dari apa yang Allah berikan kepada kalian tapi ternyata korun terfitnah dengan kekayaan tersebut dengan dunia yang sangat melimpah ia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi ya di ayat setelahnya surat al-qasas ayat 78 sesungguhnya kekayaan ini aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki tidak menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah ternyata disandarkan kenikmatan tersebut ia raih, ia dapatkan karena ilmu yang dimiliki, karena kecerdasannya, karena kekuatannya, karena kehebatannya, karena pengalamannya, karena mungkin warisan, keturunan, demikian seterusnya. Ternyata ini semuanya duniawi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semuanya tidak akan datang kecuali atas kenikmatan dari Allah. Maka siapapun dari kita meraih dunia, mendapatkan kenikmatan dunia, jadikan untuk meraih akhirat jadikan itu sebagai jalan kita semuanya untuk meraih akhirat. Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. <tuh> Ada beberapa poin penting bagaimana kita bisa memahami dunia dan akhirat secara benar. Poin yang pertama, dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala uh, perhiasannya semua kenikmatan yang ada di dalam dunia jangan sampai seorang terlalaikan dari meraih akhirat. Dunia disifati sangat hijau, sangat manis, dunia indah, dunia bagikan tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau. Ya, demikian glamor dan indahnya dunia sangat menggiurkan hati. Maka ingat, dunia Allah ciptakan untuk kita. Dunia Allah mudahkan untuk kita. Silahkan nikmati semua yang halal dengan cara yang benar, mengambil dengan cara yang benar, gunakan dengan cara yang benar. Silahkan, tetapi sekali-kali jangan sampai melalaikan akhirat. Poin ini, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, yang perlu kita pahami dengan benar: siapapun kita, yang kaya, yang miskin, seorang pedagang, ya, seorang uh, yang kaya raya dengan usahanya, silahkan pahami ini dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan dunia ini untuk kita tapi jangan sampai melalaikan akhirat. Sehingga ini berlaku untuk kita semuanya, seorang yang mungkin miskin kemudian Allah bukakan sedikit dari dunia, kemudian dengan kenikmatan tersebut lalai dari akhirat, maka ini sudah menyimpang dari jalan yang benar di dalam menyikapi dunia dan akhirat. Seorang yang kaya raya dan subhanallah pandai bersyukur kepada Allah menggunakan kenikmatan tersebut di jalan Allah, mengambil dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Ya, maka ini seorang yang mulia. Ternyata dunia yang Allah berikan kepadanya, dunia yang melimpah ternyata tidak sampai melalaikan dari akhirat. Bagaimana seorang menegakkan salat? Bagaimana seorang menegakkan kewajiban kepada keluarga, mendidik istri, mendidik anak-anak, kewajiban untuk membantu keluarga kalau ada orang tua yang tidak mampu maka itu menjadi tanggungannya demikian tidak sampai melalaikan dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai lalai dari kehidupan akhirat Poin yang kedua saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah yang tercela dari dunia adalah semua yang menjauhkan kita dari akhirat Ini poin yang kedua tadi disebutkan beberapa hadis. Ya, dunia di sisi Allah tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk. Dunia lebih rendah di mata Allah daripada bangkai seekor kambing yang cacat. Dunia tidak lebih lama daripada seorang yang mampir berteduh di bawah pohon. Demikian dunia begitu cepatnya bagaikan tumbuhan hijau yang segera menguning, kering dan kemudian usang dan Berlalu begitu saja, dan ini semuanya peringatan akan kehidupan dunia. Maka, kita fahami, dunia yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, dunia yang tidak menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silakan. Itu suatu yang halal. Tiga orang sahabat datang kepada istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna para ibunda kaum mukminin mereka bertiga bertanya bagaimana ibadah Rasulullah datang ke rumah pertama rumah kedua sampai rumah yang kesembilan mereka merasa fakkanahum taqalluha mereka merasa bahwa mereka sedikit sedikit beribadah dibandingkan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang yang pertama mengatakan kalau begitu aku akan sholat malam dan akan tidak akan tidur malam. Orang yang kedua mengatakan kalau begitu aku akan puasa, tidak ada hari kecuali aku puasa, puasa terus menerus. Orang yang ketiga mengatakan aku tidak akan menikahi wanita, merasa nikah itu mengganggu dari ibadah, menyibukkan dari ibadah kala ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mencari tiga sahabat tadi mana tadi yang mengucapkan demikian demikian. Sesungguhnya aku seorang yang paling bertakwa kepada Allah, seorang yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi aku salat malam, aku juga tidur malam, aku puasa, terkadang juga tidak puasa, aku juga menikahi wanita. Faman rogi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ternyata demikian memandang dunia, memandang akhirat. Menjadikan semuanya akhirat. Kemudian melalaikan dari dunia, melalaikan dari kewajiban dunia, ternyata tidak boleh. Ternyata badan kita punya hak. Seorang yang ingin sholat malam semenjak dari setelah isya sampai subuh semua untuk sholat tanpa tidur sama sekali. Ternyata ini tidak benar. Ini mendolimi dunianya, mendolimi badannya, mendolimi matanya. Seorang ingin setiap hari berpuasa, tidak ada hari kecuali puasa. Ternyata ini juga tidak boleh, ini mendolimi diri sendiri. Seorang yang tidak mau menikah karena alasan menyebutkan dari ibadah, ternyata tidak boleh kalau itu dikarenakan membenci sunnah tersebut. Faman an sunnati falaysa minni maka Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari bukan dari golonganku. Maka dunia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dunia yang menjauhkan dari akhirat. Dunia yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. yang menjauhkan kita dari menjaga kewajiban kepada Allah. Seorang harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Seorang wajib untuk meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Kalau dengan dunia akhirnya menerjang, disinilah yang disebut dengan fitnah dunia. Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin yang ketiga, di satu sisi kita memahami dunia sebagai kesempatan kita yang disebut dengan mazraatul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Dunia kalau dilihat dari sisi uh, lamanya hanya sebentar, banyaknya ternyata sangat sedikit dibanding dengan akhirat. Kemuliaannya tidak ada bandingnya dengan dengan akhirat di mana uh, tempat panahnya seorang penduduk surga itu saja lebih baik daripada dunia dan seisinya penutup kepala bidadari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya demikian betapa indahnya surga tidak banding dengan dengan dunia namun di sisi yang lain kita harus memahami ternyata dunia justru menjadi kesempatan orang-orang yang beriman untuk beramal saleh dunia menjadi ladang untuk akhirat ladang untuk beramal saleh tidak ada kesempatan kecuali akan mendapatkan pahala. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mau tidur berdoa mendapatkan pahala. Ia pun tidur dengan niatan agar dia beristirahat sehat kembali, bisa tidur malam, bisa sholat malam. Ternyata tidurnya saja berpahala. Di tengah malam, ia bangun sholat malam mendapatkan pahala kembali. Banyak beribadah dengan baca Al-Quran, berdoa, berzikir, munajat kepada Allah. Demikian sampai waktu subuh. Ia pun berpikir setelah subuh membaca Al-Qur'an demikian ia pun sibuk dengan dunia dalam rangka untuk mencukupi keluarganya mencari nafkah dia niatkan untuk memberikan kecukupan agar mereka tidak minta-minta kepada siapapun agar tercukupi ternyata amal tersebut mendatangkan pahala tidak ada kesempatan kecuali selalu mengingat Allah lisan basah berpikir kepada Allah ia pun meraih pahala demikian setiap kebaikan setiap kesempatan dan waktunya ternyata semua membuahkan pahala. semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala maka demikian dunia di sisi orang-orang yang beriman mazra'atu al-akhirah menjadi ladang untuk mendapatkan akhirat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang keempat di mana kita boleh mengambil sebab untuk kemajuan dunia kemajuan teknologi ya bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi ini perkara yang diperbolehkan ini suatu yang halal sesuatu yang mubah sebagaimana mubahnya makanan, minuman, tidur, ya berolahraga sama juga dengan kemajuan teknologi perkara duniawi yang pada asalnya adalah mubah maka silakan kita ambil kemajuan tersebut dalam rangka untuk taat kepada Allah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadikan kemajuan teknologi agar kita semakin nyaman beribadah kepada Allah. Menjadi sarana kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang memahami bagaimana bersikap dengan dunia dan akhirat tidak akan salah paham sehingga merasa bahwa dunia harus ditinggalkan semuanya, tidak ada kaitannya dengan dunia, tidak demikian. Wala minad Jangan lupa bagianmu dari dunia tetapi kita gunakan benar-benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kepada kita semuanya. Seorang yang beriman melihat dunia hendaklah dia tidak terkagum, tidak takjub dengan dunia apa yang datang dari orang-orang kafir. Kalau bisa kita ambil baiknya, silahkan diambil baiknya. Kalau itu membahayakan agama kita, membahayakan akhirat kita, maka tinggalkan. Jangan sampai kagum dengan kemajuan yang dimiliki orang-orang kafir, kemudian terbawa-bawa sehingga memberikan bahaya untuk agama kita, untuk akhirat kita, maka yang demikian kita sudah terlalaikan dari akhirat dan tersibukkan dengan dunia. Demikian yang kita kaji pada kesempatan kali ini. fima akhirah minat dunia. Dan carilah akhirat dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah berikan uh, umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan harta, Allah berikan keluarga. Apapun yang kita miliki, jadikan untuk akhirat. Untuk mencari akhirat dan jangan lupa Anda punya bagian yang halal dari dunia. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita berpindah pada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Ustadz saat sakaratul maut syaitan dan malaikat saling mempengaruhi sebaiknya apa yang dilakukan oleh keluarga yang menunggu syukran afan jazakumullah khairan atas pertanyaannya saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah seorang yang beriman ia tahu ada masa-masa yang sangat kritis, masa-masa yang sangat menentukan antara seorang meraih husnul khatimah atau meraih suul khatimah, dan keduanya bergantung pada apa yang biasa kita amalkan, apa yang biasa kita kerjakan, apa yang ada di dalam hati kita, sesuatu yang terbesar yang ada dalam kehidupan kita ada dalam hati kita yang ada dalam pikiran kita yang menyibukkan kehidupan kita itulah yang akan menjadi akhir dari kehidupan kita oleh karenanya meraih husnul khatimah bukan sesuatu yang kebetulan meraih husnul khatimah bukan seorang yang dikatakan beruntung seorang yang mujur ya seorang yang dikatakan bejo ya tidak demikian tetapi seorang yang meraih husnul khatimah adalah proses panjang. Bagaimana seorang istiqomah di atas agama Allah? Seorang mencintai agama Allah. Mencintai mereka-mereka yang berada di jalan Allah. Hati mereka cinta dengan orang-orang yang beriman. Bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Bersama dengan mereka berdakwah, berilmu, mengamalkan ilmu. Saling mengingatkan, saling menasehati, Saling mengajak kepada kebaikan, saling mengingatkan dari satu kejelekan, satu kemungkaran. Demikian terus istiqomah di atas kebaikan. Tatkala ini menjadi sesuatu yang menyibukkan diri, perkara-perkara tersebut ada di dalam hatinya, dan Allah Maha Tahu dengan semua yang ada di dalam hati kita. Itulah yang sebenarnya akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Oleh karenanya, untuk kita, tentu yang terbaik adalah segera membenahi diri, segera kembali kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, kuatkan dengan ilmu, kuatkan diri untuk beramal saleh dan terus dekatkan diri pada Allah, insya Allah. Allah berikan untuk kita semuanya akhir yang baik, husnul khatimah. Adapun untuk keluarga kita, ya selama mereka masih hidup jangan lupa untuk terus dinasehati, terus diingatkan, terus diajak, jangan bosan. Ya terus menerus selama kita punya kesempatan ajak mereka dalam kebaikan, telepon ya keluarga kita, ajak keluarga kita kirimi sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah media sekarang sangat mudah untuk bisa berdakwah, ajak keluarga untuk kebaikan. Dalam keadaan demikian ketika uh, keluarga sedang mendekati kematian tugas kita yang hidup untuk uh, mentalkin untuk mengingatkan kembali lafadz la ilaha illallah. Mungkin orang yang mendekati kematian tentu pikirannya banyak, mungkin ada godaan syaitan, ya, ada, ya, bergantung dari keadaan masing-masing, keimanan masing-masing. Kalau berucap dengan ucapan yang lain, ingatkan kembali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sudah mengucapkan, sudah, ya, kita tungguin. Sehingga tidak diajari la ilaha illallah terus-menerus, tentu ini Uh, sulit, ini capek ya. Ajarilah illallah. Terjaga, alhamdulillah. Mengucapkan ucapan yang lain lagi, ingatkan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikian tugas kita mentalkin, ya. Adapun akhir yang uh, husnul khatimah atau kasul khatimah semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada keadaan masing-masing, bagaimana kehidupannya sebelum datangnya keadaan tersebut. Kalau orang-orang saleh Allah berikan husnul khatimah. Sedangkan orang-orang fasik, para pendosa, na'udzubillah min zalik, Allah berikan su'ul khatimah. Berikutnya dari pemirsa Niaga TV, Ustaz sekiranya bisa dijelaskan, makna dari fahishah yang ada di dalam Al-Quran, disebutkan bahwa dosa maksiat bisa menghapus pahala amalan kita. Apakah ketika seorang telah bertaubat, pahala yang terhapus bisa kembali lagi. Terima kasih. Barakallahu fikum. Uh, Ibnu Rahmat yang ada di Jakarta. Baik, syukron. Wa fikum Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Kalau kita kembali pada makna fahisyah, ya, al-fuhs. Disebutkan di dalam hadis innallaha la al-fahisha al, al sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai seorang yang fahis seorang yang berucap kotor ya seorang yang berucap kotor fahis al badi ya seorang yang berkata kasar kemudian fahisha digunakan sebagai Uh, penyebutan untuk semua kejelekan ya pada asalnya fahisha dipakai untuk perkara yang keji seperti zina ya disebut sebagai fahisha dan ini uh, berlaku umum semua kejelekan disebut dengan fahisha maka Allah subhanahu wa taala perintahkan kita semuanya untuk meninggalkan semua perkara yang keji semua perkara yang haram wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan ya demikian semua kejelekan hendaknya kita kita tinggalkan terkait dengan amal yang sudah kita kerjakan amal saleh yang kita kerjakan ya bagaimana amal tersebut kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang jelas kita beriman kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha mulia, maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengampun, Allah maha memaafkan. Maka yang terpenting buat kita, tatkala kita bertaubat kepada Allah, jadikan taubat tersebut taubat yang benar. Yang biasa disebut taubat nasuha, yaitu taubat yang benar, taubat yang mencakup seluruh dosanya, tidak akan mengulang kembali, menyesal dengan semua dosanya, niat kuat tidak akan mengulang kembali, ya demikian meninggalkan dosa-dosa tersebut tatkala itu terkait dengan hak manusia maka kembalikan atau minta halal dari yang terdolimi istiqamah di atas taubat tersebut bersungguh-sungguh untuk bisa istiqamah di atas taubat tersebut di atas kebaikan maka insyaallah taala Allah muliakan kita semuanya Adapun bagaimana amal kita di masa yang lalu kita berdoa kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Ya sebelum kita bertobat mungkin ada amal saleh, ada amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima amal kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Taala alam bissawab. Ah berikutnya set. apakah khawatir terhadap masa depan termasuk was was dari syaitan? Taib syukron atas pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Saudara-saudari, para pemirsa dan pendengar, rahimakumullah. Uh, terkait dengan uh, sifat was-was, was-was ya, yang akan mengantarkan kita kepada kejelekan, maka ini datang dari, dari syaitan. Was-was dalam semua urusan, sampai pun dalam urusan ibadah, seorang ragu-ragu apakah wudhunya benar, ragu-ragu apakah uh, sudah membasuh atau belum, ragu-ragu tadi sholat uh, niatnya benar atau tidak, sehingga merusak ibadah tersebut, sehingga hati pun tidak tenang. Tatkala beribadah, kenapa ada was-was tersebut? Maka was-was yang seperti ini dari syaitan, ya. Demikian juga yang Anda tanyakan, was-was dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Khawatir menjadi seorang yang uh, mungkin lemah imannya, khawatir akan miskin, khawatir ya kehilangan anak, kehilangan keluarga, misalnya. Maka yang demikian was was yang membuat kita tidak tenang bisa jadi membuat kita malas beribadah kepada Allah, membuat kita tidak semangat untuk berilmu, tidak semangat untuk mengamalkan ilmu. Maka was was yang seperti ini, was was yang uh, datang dari syaitan, tinggalkan. Perbanyak untuk berdikir kepada Allah. Allah bi Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah dengan berdikir kepada Allah hati menjadi tenang? Perbanyak membaca Al-Quran, jaga zikir pagi dan sore, jaga zikir setelah sholat. Ya, demikian uh, wirid dan zikir yang Rasulullah ajarkan sebelum makan, sebelum minum, sebelum masuk kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, demikian. Semua zikir usaha untuk kita jaga, kita kerjakan. Ya, maka insya Allah kita semuanya bisa merasa bahagia, merasa tenang, perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala gantikan semua kejelekan dengan kebaikan. Rasa susah dengan kebahagiaan tatkala kita banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali perkara tersebut bagian daripada muhasabah, seorang introspeksi diri. Apa yang terjadi di masa lalu, apa yang akan terjadi di masa depan dalam rangka untuk muhasabah silakan. Dulu di masa muda saya banyak dosa, banyak kesalahan, saya harus beristighfar. Saya harus tutup kejelekan tersebut dengan memperbanyak amal soleh silahkan di masa yang akan datang takut saya kalau terfitnah dengan wanita takut saya kalau terjatuh dalam dosa dan maksiat takut kalau keimanan saya khawatir dicabut oleh Allah sehingga mudah sekali terjatuh dalam dosa dan maksiat sehingga bersemangat untuk terus berilmu, mengamalkan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak taubat, perbanyak istighfar, maka ini suatu yang mulia. Yang seperti ini tidak disebut sebagai sebagai waswas. -was. -was. taala a'lam bisawab. Tay berikutnya dari pendengar radio Muslim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Izin bertanya. Beberapa waktu lalu ada tetangga yang dolim membuang banyak kucing yang biasa minta makan ke rumah saya. Sekarang eh, seperti kena akibat buruk atau kualat dengan diberi azab oleh Allah. Sepeda motor gadean. Orang yang dititipkan kepadanya hilang. Apa yang seharusnya kami lakukan saat bergembira atau berduka? Syukron, jazakumullah khairan. Afwan, wa jazakumullah khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Berbicara uh, muhasabah, tentu muhasabah untuk diri kita masing-masing. Adapun untuk orang lain sikap kita adalah husnudhan berprasangka baik kepada orang lain. Kalau Anda mendapati seperti ini, ya di mana orang tersebut mungkin dolim kepada binatang atau dolim kepada tetangga. Kemudian Allah berikan ujian dan cobaan. Ya, maka berprasangka baik mudah-mudahan orang tersebut diberikan ampunan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kesadaran oleh Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya anda justru punya kesempatan untuk berbuat baik. kalau anda bertanya apakah bergembira dengan kejadian tersebut atau bersedih, ya seorang mukmin mencintai mukmin yang lain. Seorang muslim saudara dengan muslim yang lain. Selama masih muslim itu saudara kita. Unsur akhlak kezaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim maupun terdholimi. Para sahabat bertanya kalau terdolimi jelas kita menolongnya wahai Rasulullah. Kalau dia yang zalim bagaimana? Rasulullah menjawab, engkau mencegah dari kedolimannya. Maka yang demikian kita bersikap husnudhan, kesempatan kita untuk mengingatkan kembali, untuk berdakwah, untuk mengajak, bersabar dengan kekurangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita petunjuk, Allah berikan hidayah, dan inilah nikmat yang paling besar. Salah satu bentuk syukur kita dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala agar hidayah tersebut sampai kepada orang lain, kepada orang-orang dekat kita, anak, istri, suami, ya keluarga kita, kerabat kita, tetangga, ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita hendaklah kita menyampaikan hidayah tersebut kepada mereka. Bagaimanapun uh, hasilnya dari ajakan tersebut maka kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di tangan Allah, ya sehingga seorang tidak boleh seudon, Ya jangan berpasangka yang buruk bisa jadi kita juga sedang diuji oleh Allah dengan kejadian tersebut kita diuji bagaimana hati kita bagaimana sikap kita perasaan kita jangan jangan kita suudon kita berpasangka jelek kita merasa puas dengan musibah yang menimpa saudara kita tentu ini semuanya penyakit ya kita pun sedang sedang diuji oleh Allah maka kita memohon pada Allah semua dari kita dijaga oleh Allah tetap berlemah lembut tetap mengajak berdakwah bersabar ya mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya Allah Taala Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya di luar tema saya akhwat uh, belum menikah ikut orang tua idul adha rencana ingin berkorban satu keluarga satu kambing dengan uang dari saya 50% orang tua 50% apakah hukumnya sah korban kami? Uh, taim syukuran jazakumullah khairan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, menjadikan ibadah kita ibadah yang diterima oleh Allah walaupun kita berada pada masa pandemi sedang diuji oleh Allah dengan wabah ya mudah-mudahan ini semuanya mengangkat dosa kita, kesalahan kita dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Terkait dengan kurban, syarat kurban ya satu kambing, satu bagian dari sapi ya adalah satu orang ya. Tidak boleh dengan cara patungan dengan cara menggabungkan uh, dua harta dan korban tersebut milik berdua yang seperti ini tidak sah karena akan menjadi sembelihan biasa menjadi kambing sembelihan biasa atau korban biasa bukan disebut dengan daging korban masuk menjadi uh, daging sedekah ya bukan lagi daging daging korban uh, menyikapi uh, apa yang terjadi? Anda dengan orang tua, 50% dari Anda, 50% dari orang tua. korban merupakan tugas kepala keluarga. Ya, bukan kewajiban seorang ibu atau istri, bukan juga kewajiban anak-anak. Ya, tetapi dalam satu rumah, satu keluarga, dalam satu dapur, ya, punya kewajiban untuk berkorban dengan satu binatang korban atau satu bagian dari dari sapi ini sehingga diperjelas bahwa yang berkewajiban kalau itu dikatakan wajib berkorban atau dikatakan sunnah berkorban yang dianjurkan yang diwajibkan adalah kepala keluarga yang lain pengen korban silahkan istri juga punya harta pengen berkorban juga silahkan walaupun itu tidak tidak wajib anak yang sudah bekerja ternyata juga pengen berkorban silahkan boleh ini maka di sini kalau orang tua anda memang tidak mampu berkorban secara hukum tidak wajib Yeah, sehingga kalaupun tidak berkorban tidak berdosa, ya yeah. ternyata anda ingin merasakan uh, keluarga bisa berkorban orang tua bisa berkorban maka silahkan harta anda berikan kepada orang tua, ya yeah. uh, serahkan harta tersebut untuk orang tua ini uang saya bapak saya berikan kepada bapak mudah-mudahan bisa membantu untuk korban misalnya maka kepemilikan sudah berpindah dari anak tersebut kepada orang tua sudah menjadi harta milik orang tua kemudian orang tua beli binatang korban Kemudian berkorban, alhamdulillah ini korban dari satu orang dari ayah tersebut dan ini sah. Ya, kalau itu kemudian diangkat berdua sebagaimana tadi saya sampaikan, tentu yang seperti ini tidak tidak dikatakan uh, sembelihan korban, tetapi menjadi sembelihan biasa. Allahu taala alam bisawab. Baik, berikutnya fenomena saat ini uh, dari remaja, pemuda, ibu-ibu uh, gemar Drama Korea. Bagaimana Ustadz hukum terkait dengan fenomena ini? Terima kasih. Sama-sama. Jazakumullah khairan, saudara-saudari para pemirsa, para pendengar. Rahimakumullah. Ya, terkait dengan uh, drama Korea. Ya, saya sendiri tidak pernah tahu apa isinya seperti apa, ya. Cuman dari kata drama, dari kata Korea, yang mungkin datang dari luar Islam, bukan dari kaum Muslimin. Ya, bisa jadi di, di dalamnya ada perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Ya, ada musik, ada di dalamnya membuka aurat. Ya, yang laki-laki kemudian akan memandang wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak halal dipandang. Demikian sebaliknya, seorang ibu, ya, remaja putri, melihat laki-laki dalam peran drama tersebut, ternyata. Ya, memandang dan ini tentu tidak diperbolehkan ya sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena perintah Allah kita laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan kecuali perkara yang penting perkara yang dikecualikan ya seorang yang uh, jual beli ya demikian dalam uh, sebuah kajian seperti ini memang butuh untuk memahami butuh untuk mendengar langsung sehingga memahami ilmu ya sesuatu yang diperbolehkan adapun yang seperti ini wallahu alam. ya tentu harus kita tinggalkan bagian daripada ujian di zaman kita sekarang ini. Betapa banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita terkait dengan fitnah wanita, fitnah syahwat, ya, fitnah dunia. Maka berhati-hatilah dari fitnah-fitnah uh, ini. Jauhkan diri, ambil sikap yang aman, bagaimana menyikapi dunia dan akhirat dengan benar. Kuatkan diri untuk mendekat kepada Allah, sehingga Allah jaga kita semuanya. Ihfadillah yahfadka Jagalah Allah Maka Allah akan menjaga anda Demikian Wallahu ta'ala A'lam bisawab Salallahu wasallam Ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Bi'atma'in Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh